Ini kayu apa kunti? Ini kayu apa kunti ya? Eh, kamu kayu apa kunti? Lah, kalau ngelayang gitu, ah, fix itu kunti. Gadis. Bangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman semuanya yang menonton video ini, saya doakan mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran dalam urusan mencari rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Disehatkan badannya, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi manusia yang bermanfaat di kehidupan nyata. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gengs, ini lanjutan dari channel Ian Jaye. Jadi buat teman-teman semuanya yang sebelum menonton video ini, kalian silahkan cek di channel Ian C ya, yang berjudul Gadis Malang. Dan ini kita melanjutkan eksplorasinya, yang belum tahu ceritanya bisa cek di channel Ian C ya gengs. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Geng, ada suara kokokan ayam ya, denger nggak? Ada suara kokokan ayam. Gak tahu suara kokokan ayam ini. Assalamualaikum. Dibales, geng. Tuh. Kok bisa dibales ya? Astagfirullahaladzim. Ini kita pelan-pelan banget, geng. Ini udah mulai merinding lagi, teman-teman. Serius, udah mulai merinding lagi nih. Hai. Astagfirullahaladzim. Ada suara, guys. Coba kita menggunakan ini biar nggak tegang, saya bakar rokok dulu dah bentar. Gila sih men, tegangnya dua kali lipat. Ada yang ngintip di ujung sana ya. Urusan di ujung ini nih, ada yang ngintip. Nah. Ih.
Astagfirullahaladzim. Kaget, deket banget. Astagfirullahaladzim. Kaget, cuk. Mindalik. Gila men, 10 hari saya gak eksplor. Kagetnya jumpscare-nya lumayan. Oke. Suwe. Emang muter, geng. Emang muter. Gua pikir kayu, cok. Konti bajingan. Gua pikir kayu. Allah, astagfirullahaladzim. Geblah geblok, siate. Ada kunti nyamar jadi kayu. Kunti nyamar jadi kayu. Tuh kayu jadi nyamar jadi kunti. Astagfirullahaladzim. Kaget. Terus yang aneh ini ada suara kokokan ayam yang gak berhenti-berhenti. Itu doang. Itu aneh sih. Ayam siapa gitu loh di tempat kayak gini, suaranya jauh. Ini efek 10 hari saya nggak explore, geng. Ini bentar-bentar kaget. Memang beda-beda lokasi, energinya juga beda, geng. Ini lebih menantang, beda tempat, beda lokasi. Ini kayu apa kunti? Ini kayu apa kunti ya? Eh, kamu kayu apa kunti? Eh? Lah, kalau ngelayang gitu? Ah, fix, itu kunti. Wah, parno aing. Dia pergi sendiri. Ini nasib pengeksplor, geng. Ya, memang benar bisa karena terbiasa. Nah, ini karena 10 hari kita stop live streaming, jadi nggak terbiasa lagi. Itu yang disebut ilmu, geng. Ilmu kalau misalkan meskipun sudah bisa tapi
jarang digunakan atau jarang diasah, ya ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Aduh, bentar geng. Aku selangkah, dua langkah, tiga langkah berhenti. Ragu sedikit, berhenti dulu. Agak yakin maju. Ini udah kayak lagu Maju Mundur Cantik. Bangke, bangke, bangke. Gadis malang. Engkau adalah seorang gadis yang sangat malang, yang gak sengaja datang ke mimpi saya. Gila men. Sampai terkatung-katung saya. Gadis bangke, bangke. Saya kalau lari dibully ini. Saya kalau lari dibully ini. Hah? Saya kalau lari dibully ini. Kalau lari dibully ini. Astagfirullah. Lu muncul dari mana sih, Cok? Hah? Gua pengen tahu. No, 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 no. Saya enggak akan ngeredupin cahaya senter saya dulu. Ini masalahnya bangke, bangke, bangke. No, 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 no. Saya nggak akan ngeredupin cahaya dulu. Oke. Gua akan coba untuk reply sekali lagi. Ya. Untuk reply sekali lagi. Tadi gua sebelum tuh muncul dari dalam tanah. Ya. Tuh si gadis malang, si bangke, bangke. Nah itu, ya. Awalnya saya ngomong tuh gadis malang si bangke bangke. Gua ngelihat dulu dari gini. Oke. Okay. Kita reply. Terus gua ngecek gini. Terus gua nyoba pakai kamera depan. Terus gini. Nah, terus gua diem kayak gini, ya, gua diem. Terus gua bilang gadis malang bangke bangke. Tuh, berarti tadi cuma kebetulan aja, geng. Pada kenyataannya nggak ada.
Gak ada reply. No 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 no. Gak ada reply, koplok. Gak ada reply reply. Gak ada bunga bangke. Gak ada. Gak ada reply reply. Gak ada. No 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 no. No 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 no. Jangan ada reply. No please hurt me. No no. Gak ada reply reply. Gak ide yang sangat buruk, ide yang sangat menjijikan bagi gua kalau ada reply reply kayak gitu. No 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 no. Gak ada adegan ulang yang berujung saya kena jumpscare yang kesekian kalinya. Minum. Kita doain dulu minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bangke. Astagfirullahaladzim. Aku yakin ini masih banyak teman-teman yang belum subscribe channel ini. Bangke dulu. Oke. Itu adil, geng, kalau saya pakai senter putih. Gadis Malang, bangke. Loh, kok ada yang siu? Gadis Malang, bangke. Gadis Malang, bangke. Duh, saya sampai puyeng putar-putar nggak jelas, jir. Kita cari semangat dulu, geng. Biar saya bisa. Salam dari Binjai. Nyeri, ay. Gak ada pohon pisang yang jadi korban buat saya malam ini. Malah tangan saya bengkak gini kalau digedor-gedor ke situ. Ku pulang malam karena tak tahan saat menggunakan kamera depan sambil ngomong gadis Malang bangke. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Bangke. Salahkah aku? Dosakah aku bila menggunakan kamera depan sambil ngomong bangke. Enggak salah sih kalau sambil ngomong kayak gitu sebetulnya. Cuman ada apa dengan kamera depan? Yang ngintip, cok. Tuh. Lah. Gerak-gerak, deng. Gerak-gerak badannya hitam, mukanya putih. Tapi di jidatnya ada cahaya. Nah.
Bangke, nggak tahu apa. Ntar geng, bentar, saya pamit pakai senter ini dulu geng. Soalnya barusan ada bapaknya si bangke-bangke geng. Agak sedikit barbar kayaknya itu. Soalnya jidatnya keluar mustika geng, keluar cahaya.